Bukan untuk arungi Liga 1, Raffi Ahmad dan Siligan FC. Khairman Serang Cilegon FC, Raffi Ahmad buka suara mengenai tujuan menggait bintang dunia ke Liga 1. Raffi Ahmad kembali buka suara terkait bintang dunia yang akan digaitnya ke Rans Cilegon FC. Keberhasilan Rans Cilegon FC naik kasta ke Liga 1 musim depan membuat pernyataannya Raffi Ahmad dikaitkan dengan calon pemain anyar yang bakal direkrut The Prestek Ponik. Kali ini, pernyataan keluar dari mulut suami Nagita Slavina itu saat menerima kunjungan ketum PSSI Muhammad Irawan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Raffi Ahmad meminta izin kepada Irawan perihal rencana mendatangkan pemain berlabel bintang dunia ke Rans Cilegon FC. Raffi menjelaskan bila pemain yang dimaksud bukan untuk bermain sebagai pemain Rans Cilegon FC di Liga 1 musim baru. Akan tetapi, Raffi hanya mengundang sebagai pemain untuk membuka gelaran Liga 1 musim depan. Raffi mengaku maksudnya mendatangkan bintang dunia tersebut adalah demi menggairahkan sepak bola nasional kembali. Sesuai arahan Muhammad Irawan, Liga 1 musim depan bakal kick-off di sekitar bulan Juni 2022. Maka dari itu, Raffi juga bakal mendatangkan pemain yang dimaksud pada Juni 2022. Rencananya meski tak bermain semusim di Rans Cilegon FC, sang pemain bisa bermain di Rans Cilegon FC dalam sebuah agenda turnamen. Pemberitaan Raffi Ahmad ingin mendatangkan pemain berlabel bintang dunia ke Rans Cilegon FC menyurat sejak Februari 2022. Walau begitu, Raffi Ahmad tidak menyebutkan nama bintang dunia yang tengah diincar Rans Cilegon FC itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.